Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin yang ada di kanan saya ni adalah PSU tester. Harga dia tak payah cerita. Memang mahal gila. Kalau compare dengan dubuk box yang anda beli dekat eBay tu, ini jauh lagi mahal. Even kalau anda cari dekat eBay, memang tak jumpa benda alah ni. Dekat dark web, saya tak pasti. Cuma dekat eBay memang anda takkan jumpa. So, apa yang kita akan buat dalam video kali ni ialah saya nak test antara dua PSU, iaitu Imperium Extreme 600 Watt dan juga Cooler Master Elite P400 ni, yang mana mampu tahan beban yang paling tinggi. Bonus untuk anda kalau salah satu ataupun kedua-dua PSU ni meletup. Tanpa berlagak lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Dan kalau anda rasa nak support saya, Adli dan juga Syakir, anda boleh subscribe membership Mona Lisa Team Uhud tu. Anda akan dapat masuk Telegram dan berinteraksi dengan kami secara personal. Anda boleh tanya apa-apa sahaja, tutorial, tips, trik dan sebagainya. Tanpa berlengah lagi, jom kita mula kita punya eksperimen. Okey, sebelum mula eksperimen, saya nak terangkan dulu macam mana benda alah ni berfungsi. Bagaimana mesin ni berfungsi? Senang cerita, kita boleh anggap dia sebagai kita punya PC lah. Kalau anda tengok dekat atas ni, dia ada banyak switch. Bila saya turn on, macam ni, dia macam kita tambah hardware ke dalam kita punya PC. Bila saya on ni, macam tambah graphic card. Bila saya on ni, dia macam tambah SSD. Lepas tu saya on ni, dia macam tambah LED strip lah. Basically, makin banyak switch yang kita turn on ni, makin besar beban yang kita kenakan ke atas power supply ni. Dan untuk pengetahuan anda juga, power supply ni fungsi utama dia ialah tukar arus yang mengalir dari kita punya elektrik dinding tu dari jenis AC ke DC supaya dapat bekalkan elektrik yang stabil ke kita punya komponen-komponen PC. Kemudian untuk eksperimen kali ni, saya nak check juga berapa elektrik yang diambil dari kita punya dinding tu dan dibawa masuk ke dalam kita punya PC ni. Maka saya beli ni, watt meter ni, saya beli watt meter ni, then kita boleh measure lah berapa watt yang ditarik dari kita punya dinding tu. Alright, tanpa melengah lagi, first kali kita akan unbox dulu. Saya akan tunjuk kepada anda Imperium Extreme 600 Watt ni. Basically ini ialah power supply yang terlampau basic. Basically lepas tu power supply terlampau basic. Macam deja vu buat dia kan. So ini ialah power supply yang kita kata terlampau, nak cakap murah tak ada kualiti tu tak adalah, tapi untuk penggunaan basic tu okey. Walaupun dia ada tulis gaming dekat situ, dia punya kipas pun berwarna merah. Lepas tu dia punya sambungan tu, okey jap saya tunjuk dia punya sambungan kepada anda. So kita ada 24 pin kabel dekat sini. Lepas tu kita ada satu SATA, satu PATA ataupun SATA power dekat sini. Lepas tu ini ialah untuk CPU. Dia bukan 8 tapi dia bagi 4 sahaja. Kemudian kita ada ni untuk graphic card kita. 6 sahaja, bukan 8 lah. So ini ialah sambungan-sambungan yang ada dekat Imperium Extreme Gaming 600 Watt. Harga dia RM69 sahaja. Seterusnya kita akan bandingkan dengan Cooler Master ni, Cooler Master Elite P400. Ini juga power supply basic yang dikeluarkan oleh Cooler Master. Harga dia dalam RM149 sahaja, dan of course dia pun ada tulis P400, dia punya peak power supply tu dalam 400 watt lah. Okey, sambungan dia. Okey, jap eh. Kita ada 24 pin dekat sini. Lepas tu kita ada this one is 8, bukan, this is PCIe graphic card punya. Ini 8. Kita ada SATA 1 2 3 ada SATA. Lepas tu kita ada ini 8 pin untuk kita punya power supply lah. Okey, kita akan mulakan eksperimen kita. First kali saya rasa kita akan mula dengan Imperium dulu. Macam saya bagi tahu, kalau power supply ini meletup, memang bonus untuk anda lah. Okey. A few inches later. Okey, untuk guna PSU tester ni, kita akan sambungkan satu persatu dekat sini. 24 pin dekat sini. So ini ialah 6 untuk graphic card. So 6 dekat graphic card masuk dekat sini. Lepas tu kita ada 4 pin. 4 pin masuk sini. Lepas tu kita ada SATA, dia bagi kepada kita satu SATA power. Okey, ni dua-dua SATA. SATA kita akan masukkan dekat sini. Lepas ni kita akan ulang sambungan yang sama untuk Cooler Master.
Okey. Dan untuk pengetahuan anda, PSU tester ni gila bising. Itu saya tak tipu. Lepas ni anda akan dengar bunyi noise yang sangat kuat. Kita dah nak start kita punya eksperimen. Tapi kita akan tengok dulu berapa watt yang digunakan dari dinding kita bila kita just pasang dia saja tanpa hidupkan. Tanpa bagi kepada dia sebarang beban lah. Maaf saya terpaksa diri atas kerusi sebab anda pun tahu saya punya ketinggian macam mana. Okay, so kita turn on dulu satu persatu. Ni pun kita turn off. Supaya anda nampak bonus nanti, saya nak letak dia menghadap kepada anda. Oh, tak nampak lah. Sekejap, saya letak kotak. Alright, so anda nampak kipas dia berpusing ke tak? Then, ni kita letak tepi kejap. Sekarang kita akan turn on PSU tester ni. Sebab dia dekat belakang ni, dia ada 3 biji kipas industrial punya kipas dekat belakang ni. That's why bunyi dia agak bising lah. Okay, sekarang bila saya turn on power supply ni, yang pertama anda boleh nampak dia berpusing lah kan. So, kipas dia berpusing. Then, kita akan baiki dia punya beban dekat sini. Dia punya arus dekat sini berpandukan dia punya jadual yang dia bagi dekat kotak ni lah. So, kita mula-mula kita akan follow jadual ni. Lepas tu kita akan up sikit-sikit beban untuk ke atas power supply ni. Sambil tu kita akan tengok berapa watt yang diambil dari kita punya dinding dekat sini lah. Dan sama ada power supply ni, dia akan meletup ataupun dia punya kipas tu akan berhenti. Kita akan tengok lah macam mana. So sekarang kalau tengok dekat sini, ini ialah rail untuk 12 plus 12. Yang mana rail ni lah yang paling kuat makan power. Rail ni yang bekalkan power ke kita punya processor, kita punya graphic card lah. So sekarang dekat rail ni dia bagi tahu kepada saya 24A. Okay, kita akan naikkan satu persatu. Kalau anda tengok dekat sini dia ada 10A. So sekarang 10A kita akan naikkan ke 24. Sekarang 20 dan kita cari 4. 4 dekat sini. So 24 anda boleh tengok dia punya result dekat sini. Dia ada berkurangan sikit lah. Then dekat sini anda boleh nampak kalau tadi berapa 80 something, tapi dia punya watt yang digunakan dari dinding kita tu dia dah naik sampai 312. Kita akan baiki lagi yang lain juga. Yang ni ialah 5 volt. So dekat 5 volt dekat sini plus 5 volt 25A, 25, 8, 8, so maksudnya 16, 24 dan kita cari 1. So ini adalah 25A. Lepas tu kita ada 3.3V, which is 3.3V dekat sini ialah 26A, 8, 8, 8, 2. Dekat bawah ni, ni ialah V punya. So 0.5A sahaja. 0.5A. Oh, saya baru perasan bila kita belum siap semua lagi, power supply ni dah pun mati ya. Kalau anda tengok dekat sini pun dah kosong. Maksudnya memang dia tak mampu capai pun the max. Oh tak, dekat sini pun dia dah tak tunjuk max tadi. Tapi dekat wattmeter kita dia pun dah out lah. Power supply ni dah tak mampu carry. Maksudnya dengan maksimum yang dia tulis dekat sini pun dia tak mampu capai untuk Imperian Extreme 600 watt lah. Apa yang saya dapat simpulkan untuk power supply ni, saya tak suggest anda untuk benda-benda gaming. Sekarang kita akan tukar ke Cooler Master P400. Kita tengok berapa beban yang mampu dibagi kepada dia. Adakah dia mampu capai dia punya jadual yang dia bagi kepada kita? Sebab tu ialah minimum required. Bukan minimum lah, itu yang dia suggest kepada kita. Alright, so mungkin kita akan skip sekejap sebab saya akan just ulang benda sama. Saya akan pasang balik dan kita akan start dengan tekan switch on ni lah. One eternity later. Okay, sekarang saya dah siap setting untuk P400 Elite dari Cooler Master ni. Dia punya sambungan tu memang ada sedikit perbezaan tadi dengan Imperian Extreme 600 watt tadilah. Then dekat sini pun dah kosong. Sekarang kita ready untuk switch on semua ni. Tapi berdasarkan Cooler Master punya recommend, dia punya jadual lah. So dekat sini anda boleh nampak lah, tambah 12V, tambah 6, tambah 5, 3.3. Kalau anda perasan dia sama dengan apa yang ditulis dekat sini lah. Sebab dia punya rail tu ada isu juga. Orang tanya multi rail atau single rail lagi elok. Tapi macam mana saya cakap, disebabkan marketing method tu, ramai yang banyak brand yang kata single rail lah. Tapi padahal yang sebenarnya dia adalah multi rail. Untuk Cooler Master ni saya tak pernah buka, so saya tak tahu macam mana. Anda tak payah tahu pun benda tu. Lepas tu kita akan start satu persatu ikut dia punya jadual ni. First kali kita turn on, kita nak tahu ada tak arus yang mengalir. So dekat kita punya wattmeter ni tak ada apa-apa perubahan. Tapi dekat sini pun tak ada apa-apa. Okay, sorry, saya lupa turn on.
So sekarang kita punya watt meter ni dia dah naik lah 59.5 watt. Dan dekat sini pun anda boleh nampak dia 12, dia sama lah, dia lebih kurang sama, plus minus macam tu. Sekarang kita akan ikut jadual ni, which is untuk 12V dia dia suruh, dia cakap yang 22A sebenarnya untuk output, tapi dia bagi tahu yang kepada kita dia punya peak current tu 25. Jadi kita set kepada 25 teruslah. So 10, 20, 25 kan. 5 tak ada. So kita ambil 4. Lepas tu kita ada 1. Lepas tu untuk 5V dia 12A. So 8 12 dekat situ. Sini saya lupa 3.3 eh. 3.3 12A. 12A. Okay, power supply masih lagi berfungsi. Sebenarnya kipas dia berpusing, cuma anda tak nampak. Lepas tu dekat bawah ni negatif 5V SB 2.5A 2.5A masih lagi berfungsi power supply. Kalau tadi untuk Imperian Extreme dia dah mati dekat sini. Dan last kali ini ialah negatif 12 0.3A 0.3A power supply masih berfungsi dengan elok. Kita punya watt sekarang dia dah makan 489 lah. So kalau anda tengok dia punya, dia recommend kepada kita sebenarnya lebih kurang 400 watt sahaja, tapi sekarang dia makan 489. So dia sekarang sedang tahan beban sebanyak 489 lah. Kenapa lebih? Sebab dia punya efisiensi itu agak kurang. Makin tinggi, apa kita cakap, jika nilai dari dinding lagi tinggi daripada ni, maksudnya dia punya efisiensi itu kurang lah. Dia terpaksa ambil elektrik yang besar untuk bekalkan 400 dekat kita punya power supply lah. So sekarang apa yang kita buat, kita akan tambah power beban dia sikit demi sedikit. Kita akan tengok dia punya watt ni, sambil-sambil tu kita akan tengok juga power supply ni mampu bertahan lagi ke tak. Okay, kita naikkan lagi. Sekarang kita dah jadi 35. Kita naikkan lagi ni, naik 10 lagi. Saya, yap, dia dah pun mati. So dia punya max ialah 489, which is betul-betul ikut dia punya jadual ni lah. Dan kipas dia pun dah berhenti berpusing. So kejap saya tutup dulu. Alright, begitulah perbezaan antara Cooler Master Elite P400 dan juga Imperian Extreme Black Edition 600 watt. Kalau kita cakap, kita rumuskan balik apa kita punya eksperimen hari ini, yang pertama sedihlah sebab tak ada bonus, kita tak ada power supply yang meletup. Kedua, power supply bila dia berlaku over macam tu, overload, dia akan terus mati. Benda ni actually very good solution lah yang mereka bagi kepada kita. Tak adalah ialah apa kita cakap macam terbakar ke, tak ada. So ini antara benda bagus lah. Yang kedua, untuk Imperian untuk Imperian 600 watt ni, kalau tengok tadi beban yang mampu ditahan oleh dia sekitar 380 macam tu. So saya tak recommend anda guna dia untuk gaming. Dia just sekadar untuk office, tak ada masalah lah. Lepas tu untuk Cooler Master Elite P400 ni, kalau anda nak beli dan power supply anda memang guna 400 watt, saya memang recommend anda untuk beli Cooler Master P400 watt ni. Okay, untuk eksperimen gini saya akan terus buat lagi sebab PSU tester ni kalau saya buat guna sekali saja memang macam tak berbalik modal lah. So saya akan guna lagi, saya akan terus bandingkan power supply. Kalau anda ada power supply yang anda nak saya bandingkan, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.